前扣除下幼儿不用门票。Aku panas weh, panas sebab sejuk, panas pula. Aku sejuk. Oh, nak beli air panas dulu lah. Ada 7 ikat situ. Yeah. So, hari ni aku nak masuk zoo. Aku nak masuk zoo tapi cuaca hari ni sebenarnya hujan tau. Sekarang dah pukul 12. So, aku estimate dalam pukul 4 aku akan keluar dan balik ke Taipei lah. So, sebabkan hari ni sejuk, aku kopi dulu dan seterusnya aku tengah tengok map ni. Okay, ni map dia. Harap-harap aku sebenarnya tengah cari panda tau. Tak tahulah ada ke tidak eh. Hei siong, tapi dia kata hari ni ada yang direhatkan. Oh, ada koala. Aku nak tengok koala. Koala. Okay, inilah dia punya map dalam bahasa Inggeris. Ada bahasa Cina juga. Tapi aku malas nak bazirkan masa. Kalau korang nak pergi naik mau, kalau nak naik Maukong, ada dekat sini. Keluar daripada zoo, belok kiri. Memang terus turun. Ataupun ambil bas. Satu stesen lagi rasanya. Aku nak tengok sini weh. Yay. Orang sadar tak? Okay, sekarang kita nak pergi tengok ada ke tidak panda. Aku cuma harap panda tu jangan tidur je. Hujan lagi guys. Hujan lagi, okay. So hari ni aku pakai baju hujan sebab mak aku suruh. Yeay, mau siung. Aku dah cakap dah. Dia tidur. Dia tidur. Yang ini pun dia tidur juga. Aku tengok tu. Tadi hal itu tadi. Thank you.
Wah, ada burung kat atas tu. Wah. Aush. Hai. Hai. Dia lepaskan macam ni je. Wow. Baru nak tengok Sloth. Tapi dia tidur. Dia boleh hibernasi kot. Ayah. Badak tu tengah tidur. Sejuk bro. Sekarang nak pergi ke bahagian African pula. Dekat bawah sana. Jom. Thank you.
Ni beruang ni tengah tidur.
cuaca mendung lagi ni. Sikit lagi. Zoo nak tutup dah. Jumpa ke tidak koala? Yay. Jumpa dah koala. Cetek itu. Dia tidur ke? Tengok sebelah sini. Jomlah. Dia tengah makan. Okay. Ini tidur. Ini tidur. Oh, Jomel. Bukan dia dengar pun. Apa lah kau ni malah. Ni yang terakhir. Bahagian zoo kanak-kanak. Bahagian zoo kanak-kanak dia macam colourful juga. Comel. Okay. Jadi jalan keluar nak balik dah. Sebab nak kena kejar bas.
memang berbaloi masuk zoo ni. Kalau masuk dari pagi lagi bagus. Toilet tak payah kisah sangat, merata ada toilet. Yang paling syok dekat dalam zoo yang besar ni ada, kenapa tak kat belakang kau ada apa, jangan tunjuk. Babi. Yeay. They are war. Okay, dekat dalam zoo ni ada banyak tandas. Kalau bawa anak yang kecil pun jangan risau. Breastfeeding room bersepah, tandas bersih. Tak tahu lah cakap macam mana. Tandas ada baik, tak payah risau. Risau betul babi ni. Apa namanya, tandas dia memang sangat bersih. Tempat minum, refill air pun sangat banyak. Korang nak refill air suam, air sejuk, air panas, semua ada. Don't worry, sangat kids friendly, family friendly dengan wheelchair friendly. So kalau orang lain datang kat sini memang sangat-sangat worth it. Jomlah cari jalan keluar. Ada mesin aiskrim juga eh. Maksudnya tu semua orang nak keluar balik macam aku dah tu, sebab zoo ni dah nak tutup, masih je dah nak sampai. Hampir 5 jam kat dalam ni. Cukup. Keluar dekat sini. Ini biasa tinggu masuk. Jom, jom, jom. Cantik, sangat cantik. Bersih. Sampah, pandai makan, pandailah buang. Medi pun ada. Itu jalan keluar. Jom, esok fikir nak pergi tempat lain pula. Yang pertama kali nak kena buat ni, nak cari gam kasut. Boleh pula tapak ni renggang. Tunggu bas senang je dekat sana. Memang ada banyak bas yang datang dekat zoo ni. Cari je bas Roosevelt. Roosevelt bunyi dia. Memang dia akan terus berhenti dekat depan zoo ni. Dia akan berhenti dekat MRT Zoo Taipei. Tapi kat sini mana kosong lah sebab dah tutup. Okay lah, jom lah tunggu bas. Kat mana aku nak tunggu bas tu? Kat tepi situ. Wanshou Bridge, Xuguang, Wanshou Diltao, Xinggang, Wanshou Kelly.